Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Baru-baru ni ada satu video yang tular tentang perbezaan antara RON 95 dengan RON 97. Saya tengok sakit hati pun ada juga, ada banyak yang salah. Jadi kali ini kita betulkan. Saya bahagikan video ini kepada 5 bahagian. Pertama, kapasiti enjin. Kedua, RON. Ketiga, nisbah mampatan. Kerana keduanya ada pertamaan, iaitu nombor 4. Dan nombor 5, saya jawab sikit soalan yang dia utarakan. Kapasiti enjin atau engine displacement. Beliau kata, kita tengok kat belakang kereta ada tulis 1.0, 1.3, itu bermaksud CC. Kalau macam tu, kita tengok belakang kancil tulis 850. Kancil 850 dengan 1.3, 850 lagi besar. Macam mana tu? Untuk fahamkan hal ni, kita kena patah satu langkah ke belakang dan kena tengok asas dimensi macam mana. Pada keadaan satu dimensi, contohnya batang penyapu ni, ukuran diukur dari bentuk panjang atau jarak, dalam bentuk milimeter, sentimeter atau meter dan sebagainya. Pada keadaan dua dimensi, ia seperti kertas ni. Kita ada panjang dan lebar. Jadi panjang darab lebar menjadi milimeter kuasa 2, sentimeter kuasa 2. Kuasa 2 ni disebut sebagai square. Manakala dalam tiga dimensi, contohnya kotak ni, kita ada panjang, darab lebar dan darab tinggi. Jadi unitnya ada kuasa 3. Kuasa 3 adalah disebut cube. Jadi cc tadi adalah cubic centimeter di dalam bentuk isi padu. Silinder enjin kereta anda seperti botol tin ini, yang mana kita, cara untuk mengukur isi padunya adalah kita kena ukur berapa keluasan bore, dan stroke, dan juga berapa jumlah silinder yang anda perlukan. Formulanya seperti ini. Jadi penyampai tersebut mengatakan bahawa nak tengok saiz enjin besar tak besar, kita tengok saiz silinder, saiz piston adalah tidak tepat. Jadi kita balik pada soalan tadi, 1.3 dengan 850, kancil 850 tu. Sebenarnya kedua-dua adalah unit yang berbeza. 850 tadi unitnya dalam cc, cubic centimeter. Manakala 1.0 atau 1.3 dekat belakang kereta tadi, unitnya adalah dalam bentuk liter. 1 liter bersamaan dengan 1000 cc. Jadi 1.3 bersamaan 1300. Barulah logik kan? RON bermaksud Research Octane Number. Ia termasuk ke dalam kategori, dalam topik Octane Rating. Boleh Google Octane Rating atau cari buku dalam bahagian Octane Rating. Dan dekat dalam Octane Rating ada berbagai lagi research standard yang termasuk dalam ni. RON adalah salah satunya. Dan RON adalah ukuran sifat anti-knocking. Knocking ni berlaku bila minyak tadi self-ignite, terbakar dengan sendirinya. Dan ini termasuk di dalam uncontrolled combustion. Kita nak combustion yang dikawal sebab enjin petrol. Nilai RON 95 bermaksud ada 95% ISO octane dekat dalam minyak tersebut. Atau satu minyak yang mempunyai persamaan-persamaan dengan sifatnya bersamaan dengan 95 ISO octane. Satu perkara yang perlu kita tahu adalah RON bukan penentu aras tenaga. Jadi RON 95, RON 100, RON berapa pun bukan tenaga. Kalau enjin tu sama, tembak RON berapa pun, tenaga yang dihasilkan benda yang sama. Kalau tadi RON 95 bermaksud 95% ISO octane, RON 97 97% ISO octane, macam mana minyak racing yang ada 110, RON 110? Boleh ke 110%? Nisbah mampatan atau compression ratio bermaksud nisbah di antara isi padu penuh berlawanan dengan ruang mampatan. Lebih besar nilai nisbah mampatan 10:1, 11:1, lebih besar nilainya, ini bermaksud lebih kecil ruang mampatan tersebut. Disebabkan ruang yang lebih kecil, maksud dia campuran minyak tadi dengan udara akan lebih mampat. Disebabkan termampat yang lebih kecil, kita kena tahu yang bahawa tekanan adalah berkadar langsung dengan suhu. Maksud bila tekanan naik, suhu pun akan naik. Bila suhu dah naik, dia membawa kepada self-ignite tadi, terbakar dengan sendirinya. Sekarang kita dah ceritakan tentang RON dan kita cerita tentang nisbah mampatan. Apa yang perlu kita buat adalah kita sambungkan kedua-duanya idea ni tadi, yang mana kita tahu
Bila tekanan tinggi, suhu tinggi. Dan bila suhu tinggi, minyak boleh terbakar dengan sendirinya. Manakala Ron tadi ada air SO oktan yang cuba melawan, terbakar dengan sendiri. Walaupun ini tidak tepat, kerana self-ignite boleh disebabkan oleh pelbagai-bagai faktor yang lain, seperti ada benda asing kat dalam, carbon deposit, design, convection chamber. Tapi kita boleh terima secara general yang mana lagi tinggi nisbah mampatan, lagi tinggi RON yang sesuai untuk kereta tersebut. Tapi jangan tersilap pula, sebab enjin-enjin turbo mempunyai nisbah mampatan yang rendah, kerana apa yang ditulis adalah static compression ratio. Kereta-kereta turbo perlu dilihat pada dynamic compression ratio. Cuba teka apa itu dynamic compression ratio. Di sini saya ada Suzuki Ignis Sport. Enjinnya mempunyai nisbah mampatan 11.0. Mengikut manual, kereta ini perlu menggunakan RON 98. Bukan tu saja, dekat tempat belakang ni pun kita boleh tengok ada tulis 98. Jadi betul ke RON yang lebih rendah lebih senang terbakar daripada RON yang lebih tinggi? Ini tak betul sama sekali. Sebab dah terbakar tak pernah terbakar, kena tengok dia punya flash point dan juga explosion limit. Betul ke enjin CC kecil kena pakai RON rendah? Kereta yang saya tunjukkan tadi, Suzuki Ignis Sport tadi, enjin dia 1.5 liter. Kena pakai minyak 98. Akan jadi masalah ke kalau enjin kecil pakai RON besar ataupun kereta besar pakai RON kecil? Tak ada salah apa pun. Pilihlah mana yang lebih sesuai. Jadi rumusannya, pertama, tengok apa yang manufacturer kereta tulis. Kerana enjin tadi telah didesain pada nilai RON yang sesuai. Tapi kalau anda rasa ekonomi tak berapa baik apa semua, jadi anda rasa saya nak pakai lagi rendah pada apa yang, contoh kereta ni 98, ada masa saya isi juga 95, apa yang terjadi adalah pada RPM rendah tak ada masalah apa pun. Tapi bila saya sekala konon nak laju, saya tekan ke atas, bila VTC dia buka, saya rasa macam ada VTC tak ada VTC tak ada beza pun. Tapi bila kita isi 98 ke atas dah 100, baru ada rasa benda tu. Enjin sekarang ni enjin moden, ada knock detection yang sendiri. Jadi anda isi RON yang mana, dia close loop, open loop, dia akan baca balik, tengok enjin ECU akan pandai lah, dia adjust. Tak ada bawa apa-apa kerosakan pun. Saya harap video ni dapat membantu anda memahami sedikit sebanyak antara nisbah mampatan, RON dan segala persoalan yang ada. Kalau ada apa-apa lagi soalan, boleh komen kat bawah. Mungkin kita buat video susulan, jawab soalan seorang-seorang. Kita tengok macam mana. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.